Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam tim Ngayau SG Media. Jom melancong indahnya negeriku Sabah. Dan destinasi kita pada kali ini, kita berada di Bandar Sandakan. Kita berada di Bandar Sandakan yang terletak kira-kira 331 km dari kota Kinabalu. Ya. Jauh juga kan? Sangat jauh perjalanan kita pada kali ini. Tapi berbaloi lah untuk datang ke sini. Iya, sebab ya, apa? Jika ingin sampai ke Sandakan ini, kita akan boleh akses melalui jalan darat dan juga melalui jalan udara. Betul, iya. Apa tuh dong bilang kalau Sandakan ini kan dia ada satu gelaran, Mbak. Oh iya, betul. Kan? Dia juga digelar sebagai ala-ala Hong Kong. Oh. Ya, sebab di sini dia adalah bandar yang pertama di negeri Sabah sebelum Kota Kinabalu dijadikan bandar yang pusat bandar di daerah negeri Sabah. Gitu. Dorong-dorong sempat sebagai Little Hong Kong. Little Hong Kong. Nggak apa-apa enggak? Nggak payah pergi Hong Kong, Mbak. Kan macam kita ala-ala di Hong Kong lah, Bang. Iya, jadi kalau datang ke Sandakan ini, orang bilang tidak sah kalau tidak datang ke sini dan mengambil gambar dengan background ni, I love Sandakan. I love Sandakan. Jadi mungkin dorong-dorong bilang banyak apa nih, banyak tempat-tempat yang menarik sekitar di Sandakan. Ya betul, di sini terlalu banyak orang bilang tourist attraction yang datang ke sini, dan salah satunya yang paling famous adalah Sepilo dan juga yang baru-baru kita bini Agnes Kid House. Ya, Agnes Kid House. Dan di sini juga ada pusat pemuliharaan orang hutan, ya? Iya, betul. Yang itu yang terletak di mana itu tadi? Lebih kurang 7 km lah. Lebih kurang macam itulah. Ya, di sana memang sangat bagus lah untuk melihat macam mana orang jaga ni, apa ni, haiwan ini ya yang semakin pupus sekarang ni. Kita berada di kawasan bandar ni. Sebenarnya banyak juga tempat yang boleh kita abadikan dengan kita gambar. Ya. Seperti ada jalan kreatif, yang itu baru dia tarikan pelancong yang baru untuk tahun ini. Memang cantik lah, orang bilang untuk ambil gambar macam mana di tempat lain seperti di Crocodile Farm dan juga di Sukau kan. Jadi kepada anda yang mau datang ke sini, di sini juga banyak pilihan untuk tempat makan. Itu yang terpenting. Ya, betul. Untuk mencari tempat makan bukannya masalah, memang memang banyak tempat lah untuk mencari makanan di Bandar Sandakan ini. Dan juga di sekitar-sekitar dan banyak gerai-gerai. Iya, betul. Silakan, boleh nih datang lagi balik. Okey, sekian saja daripada kami pada kali ini. Indahnya negeriku, jom melancong bersama SG Media Group. Bye.